Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Rata Setia dari channel Tengku Vlog. Nah, malam hari ini kami di Lahat ini. Di Lahat daerah Sumatera Selatan. Ini kami baru makan durian ini sama Bang Galung dan kru. Nah, ini langsung di sini nih makannya. Sudah habis nih. Makan durian nih, penumpangnya juga makan nih, kebagian. Ayo. Oh, banyak nih duriannya kawan-kawan. Penumpang makan. Makan durian. Ini banyak. Ini dikupas nih durian. Durian di Lahat, Sumatera Selatan. Masuk YouTube ya kan? Mantap duriannya Bu. Wah, udah habis langsung. Semua bagian ini rata-rata numpang. Mantap duriannya ya, Pak. Mantap, Pak. Mantap. Oh, ini. Luar biasa ini 378. Dapat. Kebetulan ada penumpangnya nih agen durian. Diajaknya kemari suruh makan durian gitu. Hampir semua penumpang dapat ini, kawan-kawan. Luar rezeki alhamdulillah. Ini dikupas ini tuh. Sini YouTube lah kan. Nah, ini kawan-kawan ada truk nyangkut ini. Jadi ILS 378 nya nggak bisa lewat nih di daerah tebing tinggi Sumatera Selatan atau sepertinya di daerah Empat Lawang ini. Jadi itu ada truk yang karung goni itu. Bisa lewat, jadi ILS 378 ini sementara ya ngalah dulu lah berarti. Jadi kalau kita lewat dari kiri itu kan, lebarnya pun nggak cukup nih. Kita lihat ya. Kalau mobil full diesel gini mesti bisa lewat nih seperti itu. Full diesel bisa lewat. Enggak begitu lebar. Ini di atas itu adalah jalan kereta api tuh di atasnya itu. Kita masih menunggu. Lagi nggak bisa lewat. Bang Galung juga udah naik. Bang Galung. Lah lintasan Sumatera kawan-kawan. Kita tunggu aja. Tuh masih bekerja nurunin karung-karung itu. Sekarang jam 21.14. Yang mengemudikan masih Pak Joni Sinaga. Itu halangan jalan di lintasan Sumatera tuh macam-macam lah. Seperti ini juga kayak yang kelewatan. Jadi kalau bus yang bawa barangnya di atap tuh seperti ILS ekonomi juga harus mengukur ini ketinggian antara tiang itu sama permukaan jalan. Harus sembarangan juga. Nah, kita mencoba untuk lewat ini. Bisa nggak ya? Kayaknya bisa ini. Sudah agak minggir tadi. Nah, pas-pasan ini. Dan bisa. Nah, ini di Kabupaten Empat Lawang ini. Ini deh.
Tulangnya ada sungai. Nah kawan-kawan, ini kita sekarang di daerah Lahat ini. Tadi setelah selesai dari makan durian itu, dan inilah jalannya seperti ini nih. Banyak lalang-lalang, ada rumah. Yang bawa masih Pak Joni. Ini memang sepi nih Lahat kalau malam. Jadi karena kami terlambat sampai di Lahat ini malam ini. Harusnya sore udah masuk tadi. Jarang mobil lewat sini, nggak ada selisih yang terlalu sepi. Itu ada bukan rumah juga ya, pabrik atau apa. Kawan-kawan, oh ini ada proyek ini seperti kawan-kawan. Ini ada traktor ini. Ini betul-betul sepi ini lah. Rusak jalannya, ada yang longsor di sebagian lumpur. Gelap. Dulu daerah sini agak-agak rawan ya, tapi sekarang nggak tahu ya. Mudah-mudahan udah aman lah. Inilah ini di Sumatera Selatan ya, tak. Banyak semua menukar. Masa bisa lari dari mana? Sekarang tidak punya. Tidak ada kawan. Nanti kita lanjut lagi ya. Mas Kanto dari daerah Lahat. Malam kawan-kawan, ini kita barusan sampai nih KLS 378 di rumah makan Alkinan ini di daerah Talang Bekurat dekat daerah Lahat ini, Kabupaten Lahat. Ini penumpangnya semua pada turun ini. Saat ini jam 23.25 nih kelihatannya. Pokoknya jam 23.25 lah, atau hampir setengah 12 malam. Penumpang sudah mulai turun. Sudah diumumin tuh, suruh masuk ke dalam penumpang. Thank you.
karena aroma makannya seperti ini kawan-kawan. Alfinan, itu dia. Bagus juga nih ya di malam. Ini ada Pak Joni nih lagi santai. Pak Joni.